Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi. Pada video kali ini, Rumah Abi ingin memberikan inspirasi desain rumah di lahan 10x15 meter, teman-teman, dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan juga ada musolanya, teman-teman. Keren banget, persembahan dari 3in1.design. Buat teman-teman yang lagi cari desain rumah, silakan simak video ini sampai akhir. Oke. Oke, sebelum lanjut ke video utama, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel Rumah Abi, alangkah baiknya teman-teman bisa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi updatean video yang terbaru. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @rumah.abi dan Instagram arsitek si pembuat desain ini, yaitu 3in1.design, teman-teman. Dan sesuai permintaan klien, arsitek 3in1.design ini membuat denah rumah dengan spesifikasi ada sebuah carport, sebuah garasi, 3 kamar tidur, ada sebuah musola, terus 2 kamar mandi, untuk ruang tengahnya ada di sini, dan juga taman belakang, serta ada, masih ada sisa tanah di bagian samping, yaitu 1 meter, teman-teman. Jadi keseluruhan lebar rumahnya itu dia 9 meter, dan untuk panjang bangunannya itu dia 12 meter, namun untuk tanahnya dia 10x15 meter. Ada banyak ruangan sekali, teman-teman, di sini. Keren banget. Secara fasad depan oke banget, desainnya cakep, dan langsung aja yuk masuk kita lihat-lihat secara interiornya seperti apa sih. Assalamualaikum. Nah, kalau misalkan dilihat ke dalam, di bagian interior rumah ini kita pertama masuk itu yaitu masuk ke ruang tamu, teman-teman. Kalau misalkan ruang tamu ini konsepnya apa, Mas? Ini konsepnya sih rumah-rumah dengan elegan kayak gitu tuh ya, karena banyak sekali permainan warna-warna kuning seperti itu. Dan di sebelah kiri ini, kamera ini saya arahkan ke kiri, yaitu ruang garansi, teman-teman. Garansinya sendiri cukup lebar, dia 5,5 meter kali lebih kurang sekitar 3 meteran garansinya. Dan sebelah kanannya itu ada master bedroom dan juga ada toilet untuk private-nya, teman-teman. Nah, di bagian atapnya sendiri sudah memakai drop ceiling, dimana atap seperti ini sangat favorit sekali buat para ibu-ibu nih, suka nih yang variasi seperti ini. Dan untuk ruang tamu ini, kalau dilihat sih ukurannya sekitar 3,5 meter, teman-teman, 3,5 meter kali lebih kurang hampir 4,5 meteran. Jadi ini benar-benar lega banget ya, los gitu. Namun sebelum kita lanjut ke ruang tengah atau ruang keluarga, di mana di sini dikasih sekat dengan partisi seperti ini, teman-teman ya. Jadi masih adalah pembatasnya dikit-dikit seperti itu. Kita lanjut yuk masuk ke area nomor 9, yaitu ruang keluarga. Ini ruang keluarga, teman-teman. Ruang keluarga menyatu dengan ruang makan, dan di sebelah sananya itu ada, di pojokan itu ada dapur, dapur letter L. Dan di sini ada banyak sekali pintu, teman-teman. Itu kalau yang belakang itu yaitu dia jendela mengarah ke area cuci jemur, atau bisa dibilang ke arah taman belakang, teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin mencari ataupun mencari arsitek ya, ingin mendesain rumah, ingin dibuatkan denah rumah, silahkan WA saya, Ayah Abi, nomor saya ada di deskripsi video, dan nanti saya akan teruskan ke arsitek saya, yaitu 3in1.design. Atau barangkali teman-teman langsung ingin memesan lewat beliau, langsung aja follow Instagramnya ya. Dan kita lanjut yuk masuk ke area sini, teman-teman. Nah, di area keluarga ini sebelah kanannya itu ada musola, teman-teman, sesuai permintaan dari si klien ya. Dan untuk di ruang tamu ini memang banyak sekali konsep-konsep open space kayak gini, teman-teman. Jadi area keluarga langsung menyatu dengan area makan, dan area makan itu dekat dengan dapur, teman-teman. Oke, kita bergeser dulu sedikit ke sebelah kanan dari
area keluarga ini, yaitu area mana lagi nih? Ini ada lorong. Ini kalau kita masuk ke lorong itu, sebelah kirinya ada musola, teman-teman. Musolanya ini lebih kurang sekitar 3 meter. Lebarnya 3 meter dan panjangnya sekitar ya lebih kurang 3,5 meter, teman-teman. Oke. Yuk maju ke depan. Namun sebelum lanjut ke musola, saya ingatkan sekali lagi teman-teman, buat teman-teman yang ingin mendesain rumah, ingin membuat rumah, teman-teman itu harus cari dulu arsiteknya, teman-teman. Dalam artian rumah teman-teman itu ingin dibuat seperti apa, didesain seperti apa, dan di model-model seperti apalah, nanti akan ada berapa kamar, nantinya akan ruangannya bentuk seperti apa dan konsepnya gimana, dan itu pun harus ada RAB-nya, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin langsung buat rumah dengan di model diborongkan, biasanya si kontraktornya atau si pemborongnya itu sudah memiliki arsitek khusus buat desain-desain seperti ini, teman-teman. Dan kalau untuk biaya pembangunan rumah berapa, Mas? Biasanya nih kalau saya lihat di lapangan sih, umumnya ya minimal itu bangun rumah itu per meternya 3,5 juta, teman-teman. Itu paling murah sih 3,5 juta. Jadi kalau misalkan ada yang nawarin, wah per meter cuma 1 juta, Mas, itu jelas-jelas bohong gitu. Per meter 1 juta, 2 juta, nggak mungkin. Itu umumnya rumah 3,5 juta per meter, dan bahkan bisa 4 juta per meter, tergantung bahannya lah nanti yang dipakai. Oke, kita masuk aja yuk ke bagian musolanya. Nah, di musolanya sendiri, karena rumah ini dia lebarnya 9 meter, karena kan sangat lebar ya, sangat luas, jadi bisa disekat-sekat kayak gini, teman-teman. Dalam artian bisa dibentuk-bentuk sesuai dari keinginan si pemilik rumah. Oke. Dan untuk musola ini dekat dengan kamar mandinya, teman-teman ya, ataupun tempat untuk wudhunya nanti di sebelah kanannya. Di sini untuk musolanya lebar 3 meter dan untuk panjangnya lebih kurang sekitar 3,5 meteran. Oke banget ya. Jadi rumah-rumah dengan konsep ada rumahnya, ada musolanya seperti ya, ini akan membuat ya lebih enak aja, teman-teman ya kan. Jadi buat ibu-ibu nih yang belum pengen ke masjid misalkan, ya bisa sholat di rumah di seperti ini, teman-teman. Ini tinggi banget nih ceilingnya, kalau dilihat itu lebih kurang sekitar 3,5 meteran ya. Oke, kita lanjut ke bagian master bedroom. Nah, master bedroomnya ini sendiri posisinya ada di samping dari ruang tamu tersebut, teman-teman ya. Oke. Master bedroomnya ukurannya berapa, Mas? Ini cukup gede, teman-teman, lebar banget. Secara panjang dia 4 meter, secara untuk lebarnya ini berarti sekitar 3 meter lebih lah. Jadi panjangnya 4 meter, lebarnya 3,1 meteran. Ini gede banget dengan bukaan jendela yang sangat lebar. Ada 3 bukaan jendela, teman-teman. Jadi otomatis untuk pencahayaannya juga maksimal, sirkulasi udaranya pun akan sangat lancar. Dan di atasnya sudah memakai plafon drop ceiling. Untuk tipsnya mendesain sebuah kamar itu, teman-teman bisa gunakan lantai parket, teman-teman. Lantai parket ataupun lantai vinil akan menjadikan kesan yang lebih mewah. Atau jika teman-teman ingin bangun rumah dengan konsep untuk lantainya full granit, ya silakan, ataupun homogenic style itu, teman-teman. Nah, dari kamar ini kalau kita lihat nih, kamar ini tuh ada penataan-penataan furnitur, di mana ada lemari dan juga penahan TV seperti itu. Dan kita lanjut yuk ke bagian kamar kedua. Di kamar kedua ini posisinya di mana, Mas? Kalau kamar kedua kita bisa akses dari ruang keluarga, teman-teman. Ruang keluarga kita geser dikit ke kiri, ada pintu dari kamar kedua ini, teman-teman. Nah, secara keseluruhan teman-teman bisa lihat denah di awal video. Denahnya itu sangat lengkap di situ, teman-teman, atau akan saya cantumkan di setiap di detail-detail seperti ini, teman-teman ya. Oke. Dan untuk kamar kedua ini bisa difungsikan untuk kamar anak. Ukurannya sendiri dia 3 meter kali 3,1 meteran. Kamar anaknya aja gede banget ya, 3,3 3 kali 3 meter.
Nah, sebenarnya kalau misalkan rumah ini memiliki 3 kamar tidur, teman-teman. Jadi kamar tidur kedua itu bisa difungsikan untuk kamar tidur ART ya. Dan untuk tempat cuci murnya ada di sebelah dari kamar ini, teman-teman. Nah, di sini dikasih jendela ya. View-nya ke arah taman belakang, ataupun itu bisa buat tempat cuci jemur di situ, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin cari referensi ataupun ingin mendesain rumah, untuk desainernya Rumah Abi menyediakan jasa tersebut, teman-teman ya. Silakan bisa WA saya ataupun bisa langsung follow Instagram desainer ini, 3in1.design. Oke, cukup sekian teman-teman ya, videonya cukup keren banget nih, ini rumah serius oke banget. Jadi dengan lahan 10 meter bisa banyak sekali ruangan-ruangan yang dibuat dan didesain. Dan semoga video ini menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa like, follow Instagram kami dan Instagram desainer, serta subscribe. Dan jika teman-teman ada pertanyaan tentang rumah ini, silakan tulis di kolom komentar. Biayanya berapa mas buat bikin desain seperti ini? Cukup murah kok teman-teman. Langsung aja WA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.